Pada pertanyaan ini kita akan membahas tentang deret Liman. Di mana di sini diketahui panjang gelombangnya adalah 1026 angstrom. Apabila kita ubah menjadi meter, jadi 1026 kali 10 pangkat minus 10 meter. Kemudian R itu ketetapan 1,097 kali 10 pangkat 7. Dan yang ditanyakan adalah berapakah NU-nya dengan NF1, ini deret Liman. Maka penyelesaiannya adalah 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per NF kuadrat kurangi 1 per NI kuadrat. 1 per 1026 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 dikali 1 per 1 kuadrat kurangi 1 per N kuadrat. Ini jadi 10 pangkat 10 per 1026 sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 dikali 1 per 1 per N kuadrat. Kemudian dari sini 10 pangkat 10 bagi 10 pangkat 7 jadi 10 pangkat 3. 1026 dikali 1,097 hasilnya adalah 1,125,522. Ini 1 min 1 per N1 kuadrat. 1000 dibagi 1125,522 hasilnya adalah 888,47671 per N kuadrat. Jadi 1 per N 1 kuadrat adalah 1 kurangi ini. Jadinya 0,1115. Maka N1 kuadrat adalah 1 per 0,1115. Jadinya N1 kuadrat sama dengan 8,96. Atau apabila kita bulatkan jadinya adalah 9. Maka N-nya adalah akar 9 atau 3. Jadi, bilangan kuantum tersebut terjadi pada transisi ke 3. Atau bisa kita tuliskan N sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 3.